Inspektorat Pengawasan Umum atau Irwasum Kepolisian RI melakukan pengecekan kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2022. Pengecekan dilakukan pada sejumlah rest area yang ditempati pos pelayanan pelaksanaan Operasi Ketupat 2022. Bertempat di res area kilometer 575A Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto melakukan pengecekan di pos pelayanan. Dalam kesempatan tersebut juga melihat pelaksanaan vaksinasi baik untuk dosis 1, 2, dan 3 atau booster, serta memberikan bantuan sembako bagi petugas pos jaga. Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto menjelaskan, pengecekan untuk wilayah Jawa Timur dimulai dari pos Mengkreng Kediri, kemudian menuju ke pos pelayanan res area 575A di wilayah Kabupaten Ngawi. Menurutnya hasil pemantauan hingga saat ini masih lancar dan belum ada kemacetan kendaraan lalu lintas, baik yang melalui jalan tol maupun non-tol. Dari hasil pemantauan dari tadi kami dari airport itu masih situasi lancar. Belum ada hambatan ataupun kemacetan lalu lintas, baik di tol maupun di non-tol tadi. Mungkin baru awal mudik dari Jakarta dan harapannya adalah kesiapan petugas kita untuk membantu melayani dan mengamankan saudara-saudara kita yang mudik ke wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu saya perlu tetap mengimbau kepada masyarakat yang mudik, yang paling utama dan yang perlu diutamakan adalah aspek keselamatan. Jadi bukan aspek kecepatan. Ya. Di sini sudah ada rest area dan beberapa kilometer sebelumnya juga sudah ada rest area. Pergunakan rest area untuk istirahat sebentar sambil memastikan kondisi badannya fit kembali baru melanjutkan mengemudi. Jadi bukan memaksakan segera sampai di tujuan. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Polisi Bintang 3 ini mengimbau kepada masyarakat yang melakukan mudik lebaran tahun ini mengutamakan aspek keselamatan bukan aspek kecepatan. Pihaknya juga meminta kepada para pemudik untuk bisa memanfaatkan pos pelayanan untuk istirahat sejenak sambil memastikan kondisi badan kembali fit sebelum melanjutkan perjalanan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.